Hi guys, welcome back to my YouTube channel Wirata TV. Hi guys, welcome back to my YouTube channel di channel gue Wirata TV. Oke, jadi di video kali ini tuh gue mau nge-review sebuah kain ya yang gue beli di toko online dengan harga murah dan kualitasnya itu nggak murahan. Jadi buat kalian yang ingin cari kain mungkin buat video YouTube kalian, gue rekomendasiin buat beli di toko ini ya. Jadi apa? Gue beli ini ingin ganti background yang ini ya, warna hijau ini karena lighting gue itu masih kurang, jadi gue mutusin untuk beli yang kain yang hitam. Jadi kita langsung saja ambil produknya. Ya, jadi ini dia paketnya sudah datang. Pengirimannya juga cukup cepat sih menurut gue ya. Jadi gue belinya itu baru 2 hari aja sudah datang paketnya. Jadi gue mau bacain dulu nih berapa sih harganya. Ya, harganya itu totalnya 53.000 ya. Jadi per meternya itu harganya kalau nggak salah 13.000. Jadi gue belinya 4 meter. Jadi harganya 53.000 sekian. Jadi buat kalian yang ingin cari kain ya buat background foto maupun background video YouTube kalian, gue rekomendasiin buat beli di toko ini ya karena harganya cukup murah. Tapi nanti kita lihat dulu kualitasnya, kita langsung unboxing dulu ya guys ya, let's go. Oke guys, jadi ini dia kainnya. Cukup kaget sih karena kualitasnya benar-benar yang bagus sih. Sama ini apa, ini bahannya itu spunbond ya, jadi cukup apa, nggak mudah lecek gitu loh kalau digunakan pas buat video. Itu bagus banget nih. Jadi ini apa, warnanya juga bagus banget, nggak mantulkan cahaya gitu. Jadi ya cukup bagus dengan harga ya 53.000, bisa kalian lihat di sini ya. Jadi buat kalian yang ingin cari kain ya, terutama kain warna hitam ataupun warna yang lain boleh. Jadi gue ngerekomendasiin buat beli di toko ini. Jadi buat kalian yang ingin beli juga, karena kalian kan juga butuh buat video untuk background kalian, jadi gue rekomendasiin, nanti gue taruh link tokonya di deskripsi ya. Jadi gue beli ini di Shopee. Oke, kita lihat dulu nih panjangnya berapa sih. Panjangnya kan gue kan mesennya 4 meter ya, apakah dikirimnya 4 meter atau ya. Bener guys, ini bener-bener bagus banget sih buat kalian yang ingin beli gini. Oh, jadi kita pasang dulu guys, let's go kita pasang. Oke guys, jadi ini dia hasilnya. Hasilnya cukup bagus karena bisa kalian lihat ada garis-garisnya, tapi nggak masalah, nanti kita bisa setrika biar lebih bagus. Jadi buat kalian yang ingin beli kain seperti ini yang gue pakai ini, silahkan kalian cek linknya di deskripsi. Nanti gue taruh linknya di deskripsi box ya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video-video review saya selanjutnya. Thank you.